Selamat datang di channel Rumah Petani TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di video kali ini kami akan berbagi cara menanam cabai besar dari biji supaya tumbuh subur. Oke, untuk langkah pertama kita cari buah cabai yang berkualitas unggul ya, yang akan kita jadikan bibit. Di sini kami sudah ambil teman-teman. Selanjutnya kita akan sediakan media semai untuk menyemai bibit cabai besarnya ya. Ya, jadi ini teman-teman media yang sudah kami sediakan, yaitu polybag dengan ukuran 35 x 45 cm. Untuk tanahnya di sini kami menggunakan tanah hitam dicampur dengan sekam dan juga pupuk kandang. Ya, selanjutnya ini sudah bisa langsung kita potong teman-teman, kita ambil bijinya ya. Lalu langsung kita tanam. Di sini ada dua cara sih. Yang pertama teman-teman bisa menjemur cabenya ya. Tapi di sini kami tidak perlu menjemurnya, langsung saja kita tanam teman-teman. Akan tetapi nanti proses tumbuhnya agak lama ya. Oke, jika sudah ini langsung kita siram dulu. Ya, selanjutnya ini kita letakkan di tempat yang teduh ya, yang tidak terkena sinar matahari. Sampai nanti 3 hari dia sudah tumbuh, baru kita perkenalkan ke sinar matahari. Dan jangan lupa selalu disiram. Ya, jadi teman-teman di sini kami ada beberapa contoh bibit tanaman cabai besar yang sudah berusia kurang lebih 15 sampai 20 hari ya sejak tanam biji. Kita bisa lihat ini daunnya sudah lebih dari 6 helai ya. Sudah bisa kita pindahkan ke media polybag baru. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan pindahkan tanaman bibit cabai besar ini ya ke media polybag baru. Tapi sebelum kita masuk ke proses pemindahannya, jangan lupa ya meridukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi, memberikan manfaat bagi banyak orang terkhususnya di bidang pertanian. Oke? Ya, untuk media di sini sudah kami siapkan teman-teman ya. Di sini kami menggunakan media polybag yang lebih besar, yaitu ukuran 40 x 40 cm supaya nutrisinya bisa terpenuhi sampai tanaman cabenya panen, teman-teman. Ya, untuk tanahnya di sini kami menggunakan percampuran antara tanah hitam, sekam padi dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk teknik pemindahannya kita cukup menggunakan sendok makan seperti ini, teman-teman. Pertama, ini kita lubangi terlebih dahulu. Ya, ini kita ambil bersama dengan tanahnya, teman-teman. Usahakan akarnya tidak goyang ya. Kita ambil seperti ini, teman-teman. Langsung kita tanam. Ya, jika teman-teman melakukan teknik pengambilan bibit cabai seperti ini, 100% otomatis tanaman cabainya tidak layu, teman-teman ya, ketika teman-teman memindahkannya di siang hari.
di sini kami cukup memindahkan tiga tanaman cabai saja dikarenakan takutnya videonya kepanjangan. Oke, selanjutnya ini jangan lupa teman-teman kita siram. Ya, jadi seperti itu untuk proses pemindahannya. Ya, untuk proses pemupukan kita tinggal tunggu saja tanaman cabainya kurang lebih 1 minggu lagi ya. Baru nanti akan kita lakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk urea. Tapi untuk proses pemupukannya next video nanti akan kami buatkan videonya teman-teman. Oke teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video singkat kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua, terkhususnya bagi yang pemula. Dan bagi teman-teman sekalian yang sudah berpengalaman dalam bidang tanam-menanam di perkarangan rumah seperti ini, teman-teman juga bisa berbagi info-info dan tips-tips pertaniannya lewat kolom komentar di bawah yang nantinya akan dibaca oleh teman-teman kita lainnya. Dan tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman sekalian penonton setia channel Rumah Petani TV ini. Kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.